Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Isa dari Facebook Isa Ali, ejen daripada Bukit Katil, Melaka. Saya boleh dikatakan 7 bulan lah, sejak Oktober 2019. Alhamdulillah. Sampai ke hari ni dah 7 bulan lah. Dah 7 bulan guna Milagro, dah 7 bulan buat bisnes Milagro. Pertama, sokongan daripada HQ. Sokongan daripada HQ, daripada founder sendiri, melalui offer-offer yang diorang buat. Yang keduanya, atas usaha diri kita lah. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada grup sendiri. Dan kita selalu, saya selalu berposting dalam FB, sama ada secara live ke, gambar-gambar biasa. Saya akan setiasa posting. Alhamdulillah 24 orang setakat ini selama 7 bulan, 24 orang yang sudi bergabung ikut saya, rata-rata saya akan cuba hubungi mereka ini, latih mereka untuk menjadi sebagai bukan setakat ejen, tapi kalau boleh upgrade status mereka sebagai leader. Zaman waktu PKP ni semua orang susah, semua orang susah. Kemudian semua orang rasa tertekan, stres. Lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang tak ada aktiviti, yang belum dirancang, yang tidak dirancang. Bagi saya pula, memangnya sejak sebelum PKP pun memang saya dah sentiasa berkebun, tanam pokok tin. Jadi walaupun kebun tu tak luas, kangkang semut, kangkang kura-kura orang cakap, tapi alhamdulillah lah, ada saya boleh terbayangkan satu kata-kata tu dalam Facebook saya selalu trademark saya sendiri, iaitu duduk kebun diam-diam. Ini duduk kebun diam-diam ni maksudnya kalau boleh kita beraktiviti yang sihat lah, maksudnya jangan kita duduk diam-diam tanpa buat aktiviti. Untuk waktu-waktu PKP ni yang terbaik, cari income sampingan kalau boleh. Duduk kebun diam-diam, duduk rumah diam-diam sambil kita bisnes dari rumah. Sebenarnya setiap orang perlu jadi ejen Milagro, bukan kerana untuk mencari keuntungan semata. Yang penting kita kena faham, semua orang ada tanam pokok walaupun sedikit. Tak lupa kita satu hari ke kedai baja pun nak beli baja juga, yang kita tak tahu kualiti dia, yang kita tak tahu jenis baja macam mana, kan? Jadi apa salah dengan 100% organik pokok-pokok kita menjadi walaupun sedikit di rumah? Kalau kita simpan pun sebagai ejen dapat harga murah. Lepas tu barang pun tak basi, kan? Tak ada expired date, kan? Jadi boleh sambil kita guna, sambil kita jual, rekomen adik-beradik, saudara mara. Sepatutnya semua orang kena daftar ejen. Lebih-lebih lagi bila tak ada pendaftaran ejen sekarang, free. Saya ucapkan terima kasih kerana selama ni mengikuti saya, mengikuti Milagro. Jadi jom kita join Milagro. Terima kasih Milagro. Milagro the best.